Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan semoga sehat-sehat semua ya. Jadi ya kita ngonten ener lagi nih cuy. Lagi-lagi konten ener nih cuy. Jangan bosan-bosan ya. Nah, jadi di malam ini dengan spekter barunya si Dante nih, 62 standar, kita bakal nyoba karena udah selesai Ryan juga. Bener-bener tadi diselesaikan siang tadi, terus malam barusan tadi sebelum berangkat udah ganti oli cuy. Dan infonya juga sekarang NR rame terus cuy, tiap minggu rame terus nih. Semoga asik lah. Jadi kita gaskan dulu ya. Nah terus dari timku juga ini lumayan juga nih malam ini yang ikut. Ada Enal, ada Henry, ada Dur, ada Daniel yang udah lama banget nggak ikut riding. Nah terus di belakang itu ada Indra. Dia sih ngakunya si Indra ini lagi turun spek dia cuy, di 59 free. Nggak tahu kenapa dia turunin. Oh ya cuy, ini juga kita lagi kesulitan nyari di mana. Iya kah itu nah. Ya cuy, jadi ini lagi kesulitan banget nyari bahan bakar nih cuy, soalnya nggak berani kalau ngisi pertalet. Di depan enggak ada kah? Di kilo 4 loh ada. Ya cuy, jadi ini nih juga penyebabnya kenapa kita nggak berani tinggi-tinggi kompresinya. Pertama aja susah nih cuy, apalagi turbo. Bener-bener ketersediaan bahan bakar sama Rinda nih masih minim banget ya. Makanya kita main kompresi yang aman aja nih cuy, karena bakal repot ini kalau kompresi tinggi-tinggi terus bahan bakarnya nggak sesuai cuy. Ini Indra nih katanya dia lagi turun speknya nih, nggak tahu nih kenapa dia malah turunin speknya di 59 free ya cuy. Juga ini sekarang kita mulai konsisten nih cuy, berangkatnya sebelum jam 12. Akhirnya bisa ngalahin Indra nih cuy. Gas full. Aduh, gas fullnya Indra kehampur nih cuy. Muplernya mana? Hah? Muplernya? Jatuh di sana, cu.
banyakin kerjaan lain nih cuy. Nyari muplernya jatuh cuy. Gak ada cu. Penyok. Oh penyok kah? Penyok gak salah. Yang kanan terbuka sedikit. Iya. Jadi seringannya penyok nih cuy. Parah nih. Nggak bisa diakali tuh, Ndra. Ada anggota lo yang bisa kesini, Ndra, ngantar kenal pot. Tawat apa Thailand ya, Ndra? Kenapa aku pacar tuh? Aku mau tetap belakangku mobil. Kalau aku tetap ya tabrak aku. Mobil, cok. Ya begini lah cuy, jadi ya, masih dengan konsep tidak trouble tanpa riding ya, tidak riding tanpa trouble nih cuy. Buset, sampai penyok udah keinjak cuy. Bentar masih jam 12 ini. Iya, kalau misalnya ada yang bisa antar kenal pot, Ndra. Bubuan kam. Kalau panjang segini gimana? Benar. Jadi ini mau ke bengkel dulu karena knalpotnya Indra tadi copot sih saringannya. Jadi ini coba cari knalpot dulu di bengkel yang di kilo 4 itu cuy. Siapa tahu ada knalpotnya, jadi pinjam dulu buat sementara. Ngabers-ngabersnya udah rame nih cuy. Wah, salam tutup dong. Oke cuy, jadi akhirnya kita mutusin untuk balik lagi ya cuy. Walaupun tadi yang lewat ngabers-ngabersnya rame banget, cuma ya tetap aja kita balik aja cuy, karena salah satu tim kita ini trouble parah banget sih. So, saringannya sampai copot cuy, gasbulnya berhamburan dari jalan. Jadi kita apa putusin buat balik aja. Padahal tadi sih aku nyuruhnya kalau mau naik naik aja, biar aku aja nyetut motornya gua. Tapi mereka malah pada mau ikut balik aja semua. Ya beginilah cuy, setiap perjalanan ada aja kendala, trouble-trouble kecil ya.
Dan lagi pula juga nggak dapat nih cuy bahan bakarnya lagi pertama. Ya hitung-hitung aman lah, jadi nggak jadi. Baru naik nggak jadi. Kasian si Daniel, berapa lama ya udah nggak naik, baru ini lagi naik dia. Malah nggak jadi. Ya, inilah malam rungkat coy. Hah? 500. Oh ya juga coy, padahal harusnya pas aku naik spek, si Henry ini juga mestinya bareng sama aku naik speknya. Cuma ternyata part-partnya dia telat datangnya. Yang ready udah ada di rumah, itu baru blok sama TB-nya cuy. Nah kan tar klaimnya belum pada datang, makanya dia batal next spec. Harusnya sih kemarin bareng aku next spec aja. Ya akhirnya kita udah balik lagi sama Rinda. Padahal baru jam berapa nih, jam 1 cuy. NR paling cepat ini. Biasanya kan jam 3-an ya baru balik juga sama Rinda nih. Ini jam 1 udah balik nih cuy. Biasanya nih jam 1 udah di Bukit Suharto nih biasanya cuy, ada jam 1 nih. Cuma ya mau gimana lagi cuy, daripada kita riding dengan kurang anggota, kurang personil utama kita, ya mending kita balik aja ya.